just spent $20 million. I want my NFT. Perhaps we can make the transfer at our offices. Or how about my yacht? Yeah, okay. Follow me. Kisah ini bermula di sebuah pelelangan barang antik di kota Venezia, Italia. Lelang ini juga disiarkan secara langsung di London, Inggris agar dapat diikuti oleh para kolektor di sana. Prego. No grazie. Oh, they're quite exquisite. No, thank you. Di luar terlihat seorang wanita cantik telah bersiap di atas boat menunggu perintah untuk sebuah tugas tertentu. Dalam ruangan, seorang wanita Asia sedang berkomunikasi dengan seseorang sembari mengawasi jalannya acara pelelangan tersebut. Sementara itu di balai pelelangan karya seni London, terlihat dua orang pria yang juga sedang berkomunikasi, di mana satu pria berada di atas gedung lelang dan satunya berada dalam sebuah bot. Are you part of Uber Boats now? Stay focused, mate. The drop site now. Di pelelangan Venezia, sebuah karya seni terjual untuk seorang kolektor bernama Molson. Tak jauh dari gedung itu terlihat para Interpol sedang mengawasi jalannya pelelangan karena dicurigai akan adanya aksi perampokan di tempat tersebut. Agen Glad berkomunikasi dengan agen Stefano untuk bersiap di posisinya karena target bernama Cyrus yang ternyata adalah pria kulit hitam ini telah berada dalam gedung pelelangan. Lelang selanjutnya adalah sebuah topeng yang dihiasi 482 kamera. Topeng itu sendiri hanya sebuah perantara untuk menciptakan aset digital berbasis blockchain atau disebut juga NFT. Yang dia beri nama dengan self-portrait oleh si pencipta. Majulah sang pencipta bernama Eng Ek, pria misterius yang tak diketahui wajahnya untuk mendampingi hasil karya ciptaannya tersebut. As you know, the digital artist has remained anonymous throughout his career. Penawaran pertama dibuka Cyrus dengan penawaran $12 juta. Dilanjutkan tawaran berikutnya dari Inggris oleh seorang kolektor lainnya. Kemudian terjadi perang penawaran antara Cyrus, seorang kolektor tua, dan Molson yang telah memenangkan karya seni sebelumnya. 16.5. 17 million. 17 and a half. 18 million. 19. 20 million. Hingga akhirnya, lelang dimenangkan Cyrus dengan harga $20 juta di penawaran terakhir. Agen Glad yang heran dengan kelakuan Cyrus yang bukannya mencuri tapi malah membeli lelang, kemudian menyadari jika Cyrus telah mengetahui bahwa Interpol sedang mengawasi dirinya. Sesaat sebelum lelang ditutup, Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan alarm. Ketika alarm berbunyi, agen Glad menginstruksikan agen Stefanos untuk segera bergerak. Sementara itu di London, salah satu dari dua orang pria yang tadi berkomunikasi berhasil masuk setelah meretas ruangan penyimpanan museum. Pria itu mencuri lukisan Van Gogh dan berhasil melemparkannya pada pria dalam bot dan segera melarikan diri dari museum tersebut. I'm so sorry for the confusion, sir. I can escort you out. Thank you, Stuart. Just spent $20 million. I want my NFT. Perhaps we can make the transfer at our offices. Or how about my yacht? Yeah, okay. Follow me. Agen Glad minta pihak keamanan museum mengunci semua karya seni karena tempat itu sedang dirampok. Di luar Cyrus, wanita Asia yang ternyata anak buah Cyrus, dan Enake menaiki bot yang dikendarai seorang wanita cantik lainnya. Agen Glad baru menyadari jika yang diincar Cyrus adalah NFT yang dimenangkannya dalam pelelangan tadi. Karena NFT adalah karya seni virtual yang hanya bisa dicuri jika memiliki kode aksesnya,
Maka dari itulah dia menculik Anne untuk memiliki self-image portrait tersebut. Agen Glad yang berusaha mengejar Cyrus dengan sebuah bot berhasil diperlambat oleh wanita Asia yang berhasil meretas sebuah bot untuk menghalangi jalannya. Time to play. Tak ingin NX curiga jika dirinya sedang diculik, mereka mengatakan bahwa ada penggemar NX yang sedang mengejar mereka. Tim Cyrus mulai menambah kecepatan karena agen Glad terus mengejar mereka dari belakang. Pengejaran agen Glad harus berakhir setelah wanita Asia berhasil meretas dinding pembatas laut sesaat setelah mereka berhasil melewatinya. Dan kemudian kita akan berkenalan dengan satu persatu anggota tim pencuri elit yang selalu berhasil melancarkan aksinya ini. Cyrus adalah bosnya, Camilla adalah pilot, Mason adalah hacker, Magnus pengaman hasil curian, Luke sang engineer, dan Denton si ahli penyamaran. Setibanya di kapal, Cyrus lalu membayar 20 juta dolar yang langsung masuk ke rekening Enek, dan kemudian mereka pun berpesta. Keesokan harinya, berita hilangnya Enek seketika menjadi viral di media sosial. Diberitakan di berbagai stasiun televisi dan menyita perhatian dunia. Interpol has put out a yellow notice asking anyone with information on his whereabouts to contact their local police. People think I'm missing? Viralnya berita tersebut membuat harga NFT melambung 5 kali lipat dari harga yang telah dibayarkan Cyrus. Dan itu adalah tujuan mereka sebenarnya. How much did we sell it for? 89 million. What? 89 million dollars. Cyrus memberi tambahan 27 juta dolar bagi Enek atas kerjasamanya dan mereka pun menjadi teman. Agen Glad memeriksa rekaman CCTV dan mengetahui jika Denton adalah bagian dari timnya Cyrus. The other bidder, make him larger. Now play it forward. Stop. That limp is an act. Singkat cerita, agen Glad berhasil menangkap Denton dan menginterogasinya seputar keterlibatan mereka dalam beberapa aksi pencurian karya seni. Denton mengatakan tak mengenal Cyrus meski Interpol memiliki foto saat Denton dan Cyrus sedang bersama. Tiba-tiba, Glad mendapat paket dari Cyrus yang mengirimkan foto Glad yang tampak mesra bersama dirinya. Glad dipanggil atasannya Hexel sebab ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Hexel berniat menawarkan Cyrus untuk bekerja padanya. Agen Glad tentu saja menolak karena dengan begitu kerja kerasnya selama setahun mencari bukti untuk menangkap Cyrus akan jadi sia-sia. I'm gonna offer him a deal. What? But you do not get to come in here and wipe out a year of my work. Hexel kemudian menjelaskan tentang pria bernama Jorgensen, seorang kolektor karya seni curian. Jorgensen mendanai teroris di seluruh belahan dunia. Dia memperoleh kekayaan dari membeli properti di daerah-daerah konflik lalu menjualnya kembali. He doesn't care how many people die, just how much ends up in his bank account. Putting his money into terror groups, bankrolling attacks around the world, then shorting the relevant stocks and making a fortune. Beberapa waktu lalu, Interpol baru saja melepaskan seorang anak buah Jorgensen bernama Arthur. Dari Arthur, Interpol mendapat informasi jika Jorgensen akan bekerja sama dengan kelompok hacker Leviathan dengan tujuan mensabotase utilitas air, baik air minum, bendungan, dan semua yang berkaitan dengan air, sehingga dapat mengatur banjir maupun kekeringan di sebuah daerah. Namun belum diketahui kota mana yang menjadi targetnya. Leviathan hanya ingin dibayar menggunakan emas senilai 500 juta dolar, sehingga Jorgensen berencana memindahkan emasnya dari London ke Zurich dalam 17 hari ke depan. Interpol tak dapat mencegah hal tersebut karena pemindahan emas itu bersifat legal, sebab adalah milik Jorgensen sendiri.
Maka dari itulah Hexel memaksa Glade membujuk Cyrus bekerja sama untuk mencuri emas tersebut sebelum sampai ke Zurich. Lagi-lagi permintaan itu ditolak keras oleh Glade sebab mempercayakan pencurian emas senilai 500 juta dolar pada seorang pencuri tentu bukan pilihan tepat. Hexel tak mau mendengar alasan apapun sebab nyawa ribuan manusia sedang dipertaruhkan dan bagaimanapun caranya, Glade harus bisa meyakinkan Cyrus untuk mau bekerja sama dengan Interpol. Akhirnya dengan terpaksa Glade pun menemui Cyrus di apartemennya. Ternyata Glade dan Cyrus dulu pernah memiliki hubungan saat berada di Paris. Saat itu Glade sedang menyamar untuk menyelidiki kasus pencurian, sementara Cyrus sedang melakukan pencurian. Namun setelah mengetahui latar belakang masing-masing, hubungan yang baru berlangsung 5 hari itu pun kandas. Namun sepertinya Cyrus masih berharap dan benar-benar telah jatuh hati pada Glade. Are you still pissed about Paris? We fell for the cover. That's it. Setelah perdebatan kecil itu, lalu Glade memberitahu tujuan sebenarnya dia menemui Cyrus. A lot of gold. Is that why you're so pissed? The owner of the gold is a man named Lars Jorgensen. Wow. Mendengar nama Jorgensen, Cyrus menolak. Karena Jorgensen adalah orang yang tak akan pernah ada dalam daftar targetnya, sebab pria itu adalah orang yang sangat berbahaya. Glade mengancam akan memenjarakan semua tim Cyrus, sebab dia memiliki bukti pencurian lukisan Van Gogh di London. Selain itu, Denton, Luke, dan Magnus juga telah menjadi tahanan Interpol. Denton will die in jail. We have you on the Van Gogh, Cyrus. Jika Cyrus setuju, Interpol menawarkan akan membebaskan semua tim Cyrus dari tuntutan pencurian lukisan Van Gogh. Bahkan mereka tak akan lagi ada catatan kriminal apapun. Cyrus pun setuju melakukan pencurian emas tersebut dengan syarat Glade harus menjadi bagian tim dan ikut dalam aksinya untuk jaminan agar Interpol tak mengkhianati mereka. Keesokan harinya, Denton, Luke, dan Magnus telah dibebaskan dan berkumpul membahas kerjasama dengan Interpol. She has us on the Van Gogh. If we don't do this, we go to jail. It's a setup. She's Interpol. Awalnya, Luke, Camilla, dan Misan menolak rencana kerjasama pencurian tersebut sebab mereka tak akan mendapat keuntungan materi di sana. Namun karena pilihannya hanya dipenjara atau melaksanakan misi, akhirnya mereka semua pun setuju. Kemudian Glade pun menjelaskan jika emas itu akan dikemas dalam sebuah peti seberat 10 ton dan akan dikirim menggunakan pesawat komersil bernama Sky Swiss dari Bandara London ke Zurich. Dan emas itu harus telah lenyap di udara sebelum sampai ke Bandara Zurich. Karena jenis pesawat Sky Swiss ini adalah A380, biar nggak membingungkan ke depan pesawat berpenumpang itu kita sebut saja A380. You can do this. It's impossible. It's an exciting story. It's not impossible. Like, puedes meterte una buena hostia. ¿Quieres una buena hostia? Melihat keraguan tim, Cyrus lalu meyakinkan mereka. Examine from top to bottom, we find a weakness. If there's a way to do it, we find it. It's treated like any other lift. So we do it well, and we get out. Sementara itu di Irlandia Utara, Arthur yang telah dibebaskan Interpol ditangkap dan dihabisi anak buah Jorgensen bernama Cormac. Setelah dia ketahuan membocorkan informasi Jorgensen pada Interpol. Di sebuah momen, Glade bercerita pada Cyrus ketika kecil, ibunya adalah kepala sekolah. Dan di sekolah itu terdapat lukisan mahal yang tak pernah dijual sang ibu walau telah ditawar beberapa kali oleh banyak kolektor, hingga seseorang mencuri lukisan tersebut. Dan ambisi untuk menangkap pelaku pencurian itu adalah salah satu alasan Glade menjadi Interpol, walaupun sampai saat ini dia tak berhasil menemukan pelakunya. Cyrus berencana menyiapkan sebuah pesawat pengganti lalu menukar gelombang radarnya dengan A380. Namun untuk melakukan hal tersebut, mereka harus membawa pesawat pengganti sedekat mungkin dengan A380. We're not hijacking a plane, Cyrus. It's not the 70s. We're borrowing it. Kemudian Cyrus dan Glade menemui Molson untuk menyewa jet pribadi miliknya. Dengan tawaran, akan dibuatkan NFT oleh N8. It's a one-off concept model. Get my guy N8 to make an NFT specifically for you. Akhirnya, Molson pun setuju. Molson mulai menjelaskan jika pesawatnya dilengkapi dengan tiang penari striptease. Bahkan di bagian bawah terdapat layar LED yang dapat diprogram menampilkan tulisan apapun yang dia inginkan. Akhirnya dengan jaringan yang dimiliki Interpol, mereka pun menempati sebuah hanggar untuk memodifikasi jet tersebut dengan melapisinya menggunakan pelat siluman agar pesawat itu tak dapat terlacak radar. Dan pekerjaan itu tanggung jawabnya Luke, dan Misan harus memastikan softwarenya berfungsi. Sementara itu, Magnus akan bertugas membobol brankas pada ketinggian 30.000 kaki, dan dia hanya memiliki waktu 10 menit.
Namun dia memiliki masalah sebab laser yang akan dia gunakan untuk membuka brankas hanya dapat digunakan pada kondisi tanpa guncangan. A millimeter off in any direction, this vault turns into an impenetrable steel box. Up in the plane, the turbulence is going to shake the laser. Cyrus pun memberi solusi menggunakan platform Stewart untuk mengakalinya. Stewart platform. Stewart platform. Genius. Berpindah pada Camilla yang sedang berlatih menggunakan simulator untuk memposisikan pesawat jet agar berada di bawah A380. I keep getting caught in the A380's wake. Dia mengalami kendala sebab masih kesulitan menghindari aliran udara A380 yang selalu membuatnya terpental. Untuk membantu Camilla mengatasi permasalahannya, Cyrus meminta Luke memasang kamera di pesawat jet yang dapat melihat ke segala arah seperti topeng self-portrait. I got it. My guy. Melihat bagaimana Cyrus memberi support pada semua anggota tim, membuat Glade mulai bersimpati padanya. Kemudian Cyrus menghampiri Denton dan mereka sedikit berbincang tentang persentase keberhasilan misi. Denton meyakinkan Cyrus jika mereka harus tetap melanjutkan misi tersebut. Misan telah mempersiapkan alat pengganggu sinyal portable untuk A380. Namun ada satu masalah, di mana mereka tak akan bisa menyalakan pengganggu sinyal dan transponder secara serempak di dua pesawat berbeda pada kecepatan 1000 km per jam. Sehingga akan ada waktu di mana ATC akan melihat dua pesawat dengan sinyal yang sama sebelum pengganggu sinyal dan transponder menyala. Plane crosses the English Channel. That's we'll be tracking it till it hits Zurich. So if air traffic control suddenly see two planes with the same signal, it's over. But do we know someone in Brussels? In Brussels, I know someone. Karena posisi pengganggu sinyal akan menyala di langit Belgia, Cyrus dan Glade kemudian berangkat ke Brussel menemui seorang kenalan Glade yang bekerja di ATC Brussel bernama Harry. Setelah mendapat tawaran $1 juta dari Cyrus, Harry pun setuju. Dan dia juga akan menyiapkan orang untuk mengeluarkan kargo dari A380 tersebut. Someone who can communicate with the pilots and overlook any potential glitches. Glitches? We need help at air traffic control in Brussels. We'll pay you $1 million. Cyrus, no, we don't have that kind of money. I do. Happy to be in business with you. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Glade mendapat pesan dari Hexel agar Cyrus dan Glade segera menemuinya. Commander Dennis Huxley, London Metropolitan Police Service, seconded to Interpol Anti-Terrorism. This will be quick. Hexel mengatakan Jorgensen mempercepat 7 hari jadwal pengiriman emasnya. Mendengar hal itu, Cyrus memilih mundur karena tak cukup waktu untuk mempersiapkan tim. It's not enough time. I'm sorry, Abby, I'm out. Terjadilah perdebatan antara Hexel dan Cyrus, di mana sedari awal Cyrus memang tak suka pada sikap Hexel yang terus mengancam dan merendahkannya. If you don't do this, I will take away your immunity. And I will bring the whole power of international law down on you and your bunch of misfits. Chaos in Madrid tonight with reports that cyber terrorists... Yeah. Turned it up. Once again. Oh my god. The death toll currently stands at 13. Reports of widespread flooding in the streets and subways and have targeted the city's main water grid. Di televisi diberitakan Perdana Menteri Spanyol mengadakan rapat kabinet membahas status waspada karena teroris cyber kembali menyerang jaringan air utama di kota Madrid. I'm sorry, it's too much of a risk. These are just the starters. Cyrus yang tak ingin membahayakan anggota tim karena kurangnya persiapan, memberhentikan semua anggota dari misi dan akan melakukannya sendiri. Dealing with a guy who's willing to kill whatever gets in his way. It's not your problem, not anymore. I told you guys when you first joined the crew that I would never let you walk into a certain danger. I'm in. It's not just about us. You know how much I like risk. Me too. Me too, I guess. Cyrus, I'm in. Count me in too. Let's work. They really love you. Glade semakin terkesima melihat betapa kompak Cyrus dan timnya yang saling melindungi seperti sebuah keluarga. Jorgensen menghubungi Leviathan, berterima kasih karena telah memulai aksinya. Leviathan mengatakan bahwa mereka selalu menepati janji. Dan kemudian, Jorgensen memerintahkan Leviathan agar segera melakukan aksi puncaknya. You can end your little demonstration now. Leviathan always delivers. Just have a gold ready. I will. Sementara itu, tim Cyrus telah menyelesaikan juga persiapan mereka. Misa membagi alat perusak sinyal menjadi 3 bagian agar tak terdeteksi saat memasuki pesawat penumpang. Dan nantinya, potongan-potongan yang berupa perangkat elektronik itu akan dirakit kembali oleh Glade dalam toilet pesawat. Luke telah selesai memasang pelat siluman dan beberapa kamera di badan pesawat jet yang akan digunakan Camilla.
Rencananya mereka akan mendaratkan A380 yang membawa emas itu di Cortina, bandara kecil dekat pegunungan Alpen. Camilla akan melepaskan drone yang telah diganti dengan GPS A380 menuju bandara Zurich agar Jorgensen tak curiga pesawatnya telah dibajak. Emas-emas itu lalu akan diangkut oleh orang-orang suruhan Harry dan membawanya menggunakan kereta api untuk diserahkan pada Interpol di stasiun berikutnya. Singkat cerita, tibalah hari perampokan di mana secara terpisah tim menaiki pesawat dengan tugas dan penyamarannya masing-masing. Claire dan Cyrus pura-pura menjadi pasangan suami istri dan menjadi penumpang kelas 1. Misa, Denton, dan Luke duduk terpisah di kelas 2. Sementara itu, Mas Jorgensen terlihat telah berada dalam pesawat dengan beberapa orang yang telah berada di sana. Namun ketika Cyrus menanyakan kesiapan tim, ternyata Luke membatalkan keberangkatan sebab merasa misi ini tak sepadan dengan risiko yang akan menimpa mereka. Is everybody in position? Never better. I'm all set. Good to go. Did anybody see Luke get on the plane? Luke, what about you? Sorry, boss. It's just not worth the risk. I couldn't do it. I'm sorry, All good, I'll see you on the other side. Misan, how bad is this gonna hurt us? Luke had the signal booster, so the PSID will still work, but only if it's close to the cockpit. Celakanya, Luke membawa bagian dari alat pengganggu sinyal portable yang merupakan penguat sinyal. Maka dari itu harus ada seseorang yang memindahkan alat tersebut dari toilet kelas 2 ke toilet kelas 1 yang berjarak lebih dekat dengan kokpit. I'll do it. Setelah memeriksa semua kamera yang terpasang pada badan pesawat jet, Camilla pun lepas landas sesuai waktu yang telah ditentukan. Misan meretas informasi penumpang pesawat dan diketahui ada 2 anak buah Jorgensen di kelas 1 dan ada 3 di kelas ekonomi. Setelah pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki, selanjutnya mereka harus menyimpan bagian pengganggu sinyal pesawat dalam toilet ekonomi. Victor Sierra 1412, Brussels. Continue at 34,000. Just in time, we should be over the English Channel now. Copy that, control. Ding altitude. And expect slight turbulence going over the top of the mountain. Abby, you're up. Here you are. Setelah mengambil bagian pengganggu sinyal dari toilet ekonomi, Glad yang mencoba merakit kembali alat tersebut malah mengalami kejadian tak terduga yang membuatnya panik. Beruntung tak lama kemudian Cyrus datang membantu menyelesaikan kekacauan tersebut. Tapi tiba-tiba anak buah Jorgensen menggedor pintu toilet. Di luar terlihat Camilla mulai memposisikan jet sejajar dengan A380 untuk menduplikasi radarnya. We're running out of time. Camilla's almost on her tail. Camilla mengalami keretakan di berbagai kamera sebab tekanan kuat udara A380 yang ada di depannya. Harry mulai panik memperhatikan radar yang masih terlihat 2 pesawat di posisi yang sama karena alat yang dirakit Glad dan Cyrus belum juga menyala. Teman Harry yang juga melihat kejanggalan di radar berencana melapor pada atasan. Harry berusaha mengalihkan perhatian dengan sedikit drama, berharap semua segera sesuai rencana. I've never seen this before. Clearly think I'm unable to do my job properly. I'm so sorry. Is it because of the chair? No. Dan akhirnya Cyrus berhasil memperbaiki alat tersebut hingga radar kembali normal dan Harry pun merasa lega. There, see? Harry minta pilot merubah rute ke Bandara Cortina dengan alasan terjadi banjir di landasan Bandara Zurich. Victor Sierra 1412 control. This is Victor Sierra 1412. Zurich Tower is diverting all inbound traffic to the nearest airport. Please proceed to Charlie Delta Foxtrot. Copy that control. Yeah, we just felt a few bumps. Flooding on the runway.
Copy that, Control. Proceeding as directed at the Sierra 1412. Roger that. Setelah pilot A380-77 melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, Harry menghubungi Camilla jika semua telah sesuai rencana. Mereka telah mematikan radar pesawat A380 yang asli dan saat ini mengarah ke Bandara Cortina. Camilla melepaskan drone yang telah menduplikasi radar A380 agar tetap mengarah ke Bandara Zurich. Pilot memberitahu penumpang jika pendaratan mereka dialihkan ke Bandara Cortina. Mendengar kabar tersebut, anak buah Jorgensen mengambil tasnya di kabin, mempersiapkan senjata bermaksud membajak pesawat agar tetap mengarah ke Bandara Zurich. Cyrus memerintahkan Denton dan Magnus mulai membobol brankas emas di lantai bagasi pesawat. Denton pura-pura bertanya pada pramugari untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu dia memberikan satu tabung gas ke Magnus sebab brankas emas itu adalah ruang kedap udara. Misan mengunci komunikasi A380 agar tak bisa menerima panggilan masuk. Magnus mengeluarkan beberapa peralatan dari bagasi bawaan tim dan mulai melakukan tugasnya. Misan meretas area kedap udara hingga dengan mudah Magnus dapat memasukinya. Anak buah Jorgensen mulai bergerak memberikan senjata ke beberapa anak buah yang lain, kemudian menodong pramugari untuk memaksa pilot kembali ke arah Bandara Zurich. Cyrus menyerang anak buah Jorgensen untuk memberi waktu pada Magnus agar misi tetap berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Glade juga berusaha melumpuhkan anak buah Jorgensen satunya. Sesaat akan mendarat di landasan pendek Cortina, Magnus berhasil membuka brankas emas tersebut. Cyrus dan Glade yang telah melumpuhkan dua anak buah Jorgensen di kelas 1, kembali bertemu anak buah Jorgensen yaitu Cormac saat akan ke brankas emas. Di saat bersamaan, pilot telah tiba di landasan. Dia berusaha mendaratkan pesawat dengan kondisi bekuan es di setiap sisi sayap pesawat. Dan pendaratan keras itu pun akhirnya berhasil dengan selamat. Tak lama kemudian Camilla pun mendarat dengan baik di landasan yang sama. Cyrus, Glade, dan Magnus tertangkap di ruang brankas. Jorgensen menghubungi Cormac setelah hanya menerima drone di Bandara Zurich. Cormac melaporkan semua kejadian pada bosnya itu, dan Jorgensen memerintahkan untuk membawa mereka. Cormac membajak pesawat tim Cyrus, memaksa membawa emas dan meninggalkan sebagian tim Cyrus. Mereka kemudian menuju Toscana, Italia, markasnya Jorgensen. Huxley mendapat info dari Stefano jika pesawat yang membawa emas-emas Jorgensen itu telah kembali dibajak dan menuju Italia. Di pesawat, Camilla berusaha melepas pelat siluman agar pesawat kembali terlacak radar dan berharap ada yang melihat radar mereka untuk menghentikan pesawat menuju Italia. Dan benar saja, tak lama kemudian pesawat jet itu kembali muncul di radar dan diketahui oleh Huxley. Huxley menghubungi NATO dan minta jet tersebut ditembak jatuh meski dia tahu Glade masih berada di sana. Dua jet tempur Angkatan Udara NATO berangkat menuju koordinat pesawat jet Camilla. Di tempat lain, perwakilan Leviathan mengunjungi Jorgensen setelah mengetahui jika pesawat yang mengangkut emas untuk mereka tak mendarat di Zurich. Jorgensen beralasan dia sengaja mengalihkan pendaratannya untuk mengelabui pihak berwenang.
Leviathan kembali mengancam jika emasnya tak ada, maka semua rekening Jorgensen di seluruh negara akan dikosongkan sebagai bayaran. It will be here within an hour. I hope so. We don't want to have to empty all your bank accounts. Sementara itu Magnus yang tadi tak dibawa dalam penerbangan Camilla disandra oleh anak buah Jorgensen dan akan dieksekusi di sana. Beruntung dia dapat mensabotase senjata pria tersebut hingga ketika ditembakkan, senjata itu mengenai dirinya sendiri. Dua jet tempur NATO telah tiba di jet Camilla dan memberi peringatan karena telah melanggar peraturan penerbangan sipil dan diminta mereka segera menjawab atau akan ditembak. Namun Cormac menyuruh Camilla untuk mengabaikan panggilan tersebut. Harry yang masih on call berusaha membantu dengan menghubungi Komandan Udara NATO dan memberitahu bahwa ada warga sipil yang sedang disandra dalam jet yang akan mereka ledakan. Markas Angkatan Udara NATO mengkonfirmasi berita tersebut pada Hexel, namun dia tetap memerintahkan untuk segera menembak jatuh pesawat tersebut. Unconfirmed from Brussels ATC, civilians on the aircraft. Say again. Unconfirmed from Brussels ATC, civilians on the aircraft. If that plane makes it, then people are gonna die. Look, we don't know for sure if they're on that plane or not. Shit. Shoot it down. Melihat ada kesempatan, Cyrus menekan tombol tiang striptis hingga tiang keluar dan berhasil menjatuhkan senjata musuhnya. Unidentified aircraft, be advised. Systems armed. Glad mengetik pesan pada layar yang ada di bawah pesawat agar terlihat jet Angkatan Udara NATO. Ketika Camilla membalikkan pesawat, pesan itu pun akhirnya terbaca dan NATO menarik mundur jet tempur tersebut. Stand down and break off. Yes. Standing down and breaking off. Anak buah Jorgensen memaksa Camilla membalikkan pesawat itu dan terbang ke Italia. Camilla bermanuver menurunkan pesawat hingga membuat anak buah Jorgensen pingsan, namun tangan Camilla juga terluka akibat aksinya tersebut. Di belakang, Glad berhasil mengambil remote pesawat dan membuka pintu hingga membuat anak buah Jorgensen terlempar keluar. Karena Camilla terluka, Cyrus dan Glad mengambil alih pesawat. Tiba-tiba, lempengan siluman yang terlepas mengenai ekor pesawat yang mengakibatkan pesawat kehilangan pompa hidrolik hingga sulit untuk dikendalikan. What just happened? No. What happened? Steering is almost impossible. We lost the hydraulic pump. Landasan pacu Jorgensen adalah tempat pendaratan terdekat. Namun karena tak akan bisa sejajar di landasan pacu, akhirnya mereka mendarat darurat di jalan depan rumah Jorgensen. Successfully landed the gold on Jorgensen's estate. We did it. I can't believe it. Ketika keluar dari pesawat, mereka disambut todongan senjata anak buah Jorgensen. Cyrus memberi kode pada Misan untuk merekam semua kejadian menggunakan kamera yang ada pada pesawat. I'm on it. Leviathan mengetahui salah satu dari orang yang membajak emas Jorgensen ternyata adalah Interpol. One of them is Interpol. Just got this. Dan memilih untuk tak melanjutkan kerjasamanya dengan Jorgensen. This is over. We're out. Jorgensen menembaknya dan mengancam agar meneruskan misi. Namun Leviathan menolak walau dia harus tewas di tangan Jorgensen. Do we still have a deal? Next shot, no more typing. Jorgensen mengancam akan menembak salah satu jika tak ada yang mengaku siapa Interpol di antara mereka. Akhirnya Cyrus mengakui jika dirinya adalah Interpol dan yang lain hanyalah warga sipil yang disandra oleh anak buah Jorgensen. Which one of you is Interpol? It's me. I'm Interpol. Tak lama kemudian tiba-tiba polisi datang di tempat kejadian tersebut. Jorgensen membalikkan fakta seolah menjadi korban yang berusaha mempertahankan propertinya dan Cyrus adalah penyusup yang telah membunuh Leviathan. These people are intruders. Is that a Louis? Agente Gladwell, Interpol. I was defending my property. Ternyata Misan merekam semua kejadian dari kamera yang terpasang di beberapa dinding pesawat, lalu memutarnya lewat layar yang berada di bawah pesawat tersebut. Hold on. Misan, play it. My pleasure. Enjoy prison. Well done, Misan.
Agen Huxley dan Agen Stefano tiba di lokasi menggunakan helikopter. Stefano menceritakan jika Huxley memerintahkan menembak pesawat meski dia tahu Glade masih berada di sana. The NATO jets were this close. I wasn't sure you were going to make it. It was Huxley that stopped them, right? To tell you the truth. Glade kemudian mengundurkan diri dari Interpol dan pulang bersama Cyrus. I quit. You need a lift? Beberapa minggu kemudian, Cyrus memberi Glade kejutan dengan menemukan orang yang telah mencuri lukisan ibu Glade. Dan setelah tahu dijual ke siapa, Cyrus membeli lukisan tersebut. Kejutan lainnya, Cyrus mengatakan mereka membawa emasnya. Saat mereka sibuk merekrut Harry di Brussels, Magnus mencelupkan ratusan batang besi ke lapisan emas dan kemudian batangan emas palsu tersebut dikirim juga dalam penerbangan Sky Switch. Sementara di saat dalam pesawat Cyrus dan Glade disibukkan oleh anak buah Jorgensen, Magnus telah menukar emas-emas tersebut dan menjatuhkannya dengan parasut yang dapat dikendalikan dari sebuah remote. Orang yang telah mengendalikannya adalah Luke. Jadi sebenarnya, Luke tak mengundurkan diri tapi punya bagian yang lain. Semua tim berkumpul dan merayakan keberhasilan mereka mendapatkan hasil yang sepadan. Luke memberikan remote dan Cyrus minta Glade yang menekan tombolnya. Kemudian muncullah peti emas tersebut dari dalam danau. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Live yang baru aja rilis 12 Januari 2024. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semua. Setelah seru-seruan bareng nonton alur ceritanya, boleh dong saya ajak teman-teman buat like video ini. Dan kalau suka dengan cara saya bercerita, silakan subrek aja. Kalau udah, terima kasih. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.